Saat melihat konsumsi daging sapi di masing-masing negara, pasokan pangan atau nilai konsumsi memberikan informasi yang diperlukan. Namun, angkanya akan sedikit berbeda karena definisi pasokan dan konsumsi pangan. Meskipun banyak orang yang mengkonsumsi makanan vegetarian atau menghindari daging sapi, ada jutaan orang yang mengkonsumsi daging sapi di seluruh dunia. Angka pasokan daging sapi menunjukkan jumlah daging sapi yang tersedia di suatu negara untuk digunakan oleh konsumen dan dunia usaha. Karena angka ini menghitung volume daging sapi sebelum orang sempat memakannya, maka angka tersebut menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi sebenarnya. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa melacak pasokan daging sapi untuk negara-negara secara global. Organisasi ini menggunakan sistem metrik, bentuk pengukuran yang paling diterima di seluruh dunia. Untuk statistik ini, kilogram per kapita per tahun untuk melaporkan jumlah pasokannya. Konsumsi daging sapi mencerminkan jumlah daging sapi yang benar-benar dikonsumsi dan tidak dibuang karena pembusukan atau limbah. Oleh karena itu, nilai konsumsi biasanya lebih rendah daripada jumlah pasokan suatu negara. Pasokan dan konsumsi daging sapi memiliki dua negara peringkat teratas yang berbeda. Untuk pasokan daging sapi per orang, Argentina menduduki peringkat teratas. Di negara tersebut, penduduknya memiliki rata-rata persediaan daging sebesar 103 pon atau 46,93 kg per orang per tahun. Namun jika dilihat dari total volume konsumsi suatu negara, Amerika Serikat menempati peringkat teratas. Pada tahun 2020, penduduk Amerika Serikat mengkonsumsi 21% daging sapi dunia, yaitu hampir 27,6 miliar pon atau 12,5 miliar kilogram. Pasokan untuk Amerika Serikat pada tahun 2020 hanya 83,48 pon atau 37,87 kg per kapita per tahun, menjadikannya negara ketiga dalam pasokan setelah Argentina dan Zimbabwe. Tidak semua negara memiliki tingkat pasokan daging sapi yang tinggi. Negara dengan pasokan dan konsumsi terendah adalah Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2020, negara tersebut memiliki pasokan daging sapi sebesar 0,57 pon atau 0,26 kg per orang per tahun. Konsumsinya pada tahun itu adalah 0,02% daging sapi dunia
atau 26 juta pon atau 11,7 juta kilogram. Menurut perkiraan FAO atau Organisasi Pangan Dunia PBB, tahun 2022 sampai 2031, produksi daging sapi global diperkirakan akan meningkat dalam jangka panjang, didorong oleh meningkatnya permintaan protein global. Namun pertumbuhannya akan relatif lambat, karena semakin banyak konsumen yang memilih unggas, karena harganya yang lebih terjangkau, dan kandungan makanannya yang lebih baik, serta dampak buruk peternakan sapi terhadap lingkungan. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan produksi daging sapi hingga tahun 2031 diperkirakan hanya setengah dari pertumbuhan volume produksi unggas dan daging babi. Negara-negara berkembang di Asia akan mendorong pertumbuhan permintaan daging sapi global di masa depan. Meskipun permintaan daging sapi per kapita melemah di banyak negara maju, total konsumsi daging sapi global diperkirakan akan meningkat pada dekade berikutnya. Pertumbuhan sebagian besar akan didorong oleh permintaan di negara-negara berkembang di Asia, di mana konsumsi daging sapi per kapita masih sangat rendah. Pertumbuhan populasi yang kuat, urbanisasi yang pesat, dan peningkatan daya beli kelas menengah yang terus bertambah akan menjadi kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan konsumsi daging sapi di wilayah ini dalam jangka panjang. Ini adalah pabrik pengolahan kulit sapi. Dilakukan untuk menghasilkan barang berbagai produk, seperti tas, sepatu, dan lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.